lapor upacara pembukaan pendidikan Bintara Polri tahun anggaran 2020-2021 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk hadir dalam acara pembukaan pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun anggaran 2020-2021. Dalam momentum yang penuh dengan kebanggaan ini, saya selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengucapkan selamat kepada 11.208 calon bayangkara siswa terdiri dari 10.648 pria dan 560 wanita yang dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri secara serentak di seluruh sekolah polisi wanita maupun 31 STM Polda jajaran. Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari perjuangan saudara, disertai doa dan dukungan orang tua dan keluarga, serta berkah dan karunia Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, wujudkan rasa syukur melalui komitmen untuk melaksanakan pendidikan dengan penuh semangat, kesungguhan, dan integritas. Hadirin dan peserta upacara yang saya hormati, kita ketahui bersama program pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun anggaran 2020 ini dilaksanakan dalam situasi pandemi COVID-19. Berkaitan dengan hal itu, perlu penanganan khusus dan saksama dalam proses penyelenggaraan pendidikannya. Efektivitas proses pendidikan harus memenuhi standar yang telah ditetapkan dan menerapkan prinsip pendidikan yang sehat, efektif, berkualitas. Aspek kesehatan tetap menjadi prioritas utama untuk menjamin proses pendidikan berjalan dengan baik, sehingga dapat mewujudkan sumber daya manusia Polri yang berkualitas, unggul, dan berbudi pekerti luhur. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan-Nya, petunjuk dan perlindungan kepada kita dalam melanjutkan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santiom. Jakarta, 17 November 2020, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, tertanda Dr. Randus Idamajis, M.Si., Jenderal Polisi.
dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini, Selasa, tanggal 17 November 2020, pukul 08.20 waktu Indonesia Timur, pendidikan pembentukan Bintara Polri Tahun Anggaran 2020-2021 di SPN Polda Papua dengan resmi saya nyatakan dibuka. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat, bubarkan. Bubarkan. Inspektur upacara. Hormat. Rups. Tergiur. Yeah.